Pertama-tama nama saya Randy Anggara Putra. Saya seorang lawyer. Ini bukan batik korporat. Iya tadi saya pikirnya batik. Karena saya bilang tadi saya ada masalah di sini. Kebetulan saya sempat agak memang tertarik ketika melihat cinta disandingkan dengan tanggung jawab. Begitu dijelaskan dari Bang Valentino tadi, kemudian Bang BP. Dan pernah terjadi sama saya dalam waktu dekat pada saat Presiden Cup. Saya asal dari Palembang. Saya Singamania, dulunya saya sering bolos sekolah hanya untuk menonton sepak bola. Dan kemudian ketika saya hijrah ke Jakarta, itu saya bersama teman-teman Palembang tuh nonton di nonton Sriwijaya. Nonton Sriwijaya waktu Presiden Cup final lawan Persib Bandung. Lawan Persib Bandung. Saya tahu orang Tasik tuh yang ngomong orang Tasik. Ya kan? Kemudian yang ngomong baju biru. Yang lucu begini. Ketika pada saat itu yang juara adalah Persib Bandung, saya kan kecintaan saya terhadap tim Sriwijaya, Sriwijaya FC. Saya agak ini kan, wah saya bilang menang Persib Bandung nih. Mas, masa grogi? Nah, jangan bentar. Grogi, mas. Ini kebetulan terjadi. Bambang ngelus-ngelus. Ketemu bintang ini grogi dia. Kebetulan terjadi, mas. Ya. Kebetulan terjadi. Ketika besoknya, kan headline tuh. Ini benar. Ini saya agak ini. Jadi besoknya headline, ada kejadian. Bahkan setelah pulang dari GBK pun ada beberapa kejadian, ada bentrok-bentrok lah. Pertinyiinnya. Bentrok kecil. Pertinyiinnya. Nah ini berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian saya di hari kemudian saya mendapatkan tanggung jawab untuk membela Sekjen Jackmania. Sekjen Jackmania. Pada saat itu dikriminalisasi menurut saya ya. Dan saya waktu itu ketemu Bang Ferry juga di Polda Metro, sempat mengunjungi Sekjen Jackmania di sana dan kita coba advokasi, kemudian ya cukup berhasil lah. Di situ saya yang tim saya kalah, kemudian saya belain mengadvokasi seorang tim lain. Bukan untuk menyerang, tapi di sini cinta dan tanggung jawab. Luar. Tanggung jawab saya ketika itu sebagai seorang sebagai lawyer untuk mengadvokasi Sekjen Jackmania. Tepuk tangan. Pertanyaan saya. Pemirsa. Pertanyaan jadi, saya. Jadi ini memang kenyataan. Intro Bang Pamungkas ini. Iya. Sekarang kan sudah tidak bermain lagi nih. Ya kan? Enggak. Enggak gini. Enggak apa-apa dong, songong dikit sama bintang kan? Iya, lanjut. Enggak baca TV. Durasi. Gak durasi. Lanjut. Anggap dia gak main. Ya, anggap dia gak main. Saat ini apa sih yang menjadi ketika dibentrokan antara cinta dan tanggung jawab, mana yang lebih besar yang dipilih oleh Bang Bambang? Oh itu maksudnya dari tadi. Terima kasih. Kalau aku pakai yang ini ya, bukan ada ini. Lari ke Pancoran kemana, nanyanya di Ismail sini juga. Bos, ini yang waktu itu akhirnya baca tulisan lu, Bambang was here. Jadi begini, saya tadi bahas panjang lebar, Valen juga bahas panjang lebar. Kenapa ketawa? Bahwa cinta secara otomatis ada tanggung jawabnya. Begitu mas. Durasi. Takut saya. Berarti cinta dan tanggung jawab dong. Lah iya, kan bahasnya itu ini. Ya jadi artinya adalah ketika dua hal ini berlawanan, maka kita harus mendulukan tanggung jawab. Iya, itu kan memang mau kita jawab ntar terakhir. Iya, tapi kan gue tanya jawab dulu. Ya, bahwa itu selesaikan tanggung jawab dulu, karena cinta ini bisa nunggu. Gitulah kasarnya. Begitu mas. Itu kutipan gue terakhir. Lu matiin gue lu. Lu baca lagi ntar. Itu kutipan. Ya udah gue
udah nggak usah ada di sini lagi. Jadi gitu mas, paham ya? Terima kasih. Oke, thank you. Udah waktunya kami berdua berpikir bahwa atlet seharusnya berada di tempatnya mulai sekarang. Tidak lagi selalu berada di bawah, tidak lagi selalu merasa harus yang menunduk, tapi harus bisa stand up dan juga harus bisa mengkomunikasikan apa yang mau disampaikan. Battle of life akan banyak kita hadapi sampai dengan masa depan Anda. Cinta dan tanggung jawab mungkin Anda akan lewati, tapi akan banyak lagi perjuangan hidup yang akan Anda hadapi. Inilah Battle of Life Project yang ingin sasar atau ingin tuju. Kami membuat ini untuk dapat memberikan informasi bahwa kita gak sendirian menghadapi masalah. Bahwa kita ingin memotivasi orang bahwa selalu ada harapan. Dan kita ingin memberikan strategi dan sharing pengalaman bahwa kalau dia bisa untuk melakukannya, kenapa semua yang hadir di sini gak bisa untuk melakukannya juga. Kita saling menguatkan, kita jadikan Indonesia ini jauh lebih kuat dengan sharing satu dengan yang lain. Dan kalau pertanyaannya sama lawyer tadi, by the way lawyer saya jadi inget quotes. Lupa jadinya saya. Karena ada lawyer senior soalnya. Not every lawyer is a liar, but every liar must be a lawyer. Ah, saya gak ngomong, dia yang ngomong. Kepancing. Pengalaman beda. Jadi quotes terakhir saya yang memang sudah dikutip oleh Bambang. Cinta versus tanggung jawab, pilihlah cinta. Karena ada tanggung jawab di dalamnya. Tapi ketika mereka saling berhadapan, lakukanlah dulu tanggung jawab kita. Karena cinta rela menunggu. Bagi saya, cinta itu mengalahkan segalanya. Namun dalam beberapa kesempatan, rasa cinta harus membeli jalan kepada sebuah tanggung jawab. Saya Valentino Simanjuntak. Saya Bambang Pamungkas. Selamat malam. Selamat malam.